Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan unboxing lagi barang-barang tersebut. Ini adalah dari marketplace ya, berupa hot and cool, bantal kompresan panas dingin ya, hot and cool. Kita akan coba langsung eksekusi. Oke ya, berat soalnya, ada berapa ya, ada 6 biji kalau nggak salah. Ini teman-teman bisa beli di marketplace ya. Harganya cuma 25.000 ya. 25.000, tapi biasa kalau di online pasti harga-harganya kan beda-beda ya. Bervariatif dari mulai harga 25.000 sampai bahkan 50.000 ya. Jadi teman-teman bisa jualan juga. Nah, ini dia. Ini hot and cool. Produk dari Resource. Oke. Saya beli 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Ini teman-teman bisa beli di Tokopedia Bukalapak dengan harga 25.000. Murah. Ini kalau di apotek nih bisa jadi harganya 35 ke atas. Tapi kalau pengen teman-teman lebih murah, bisa beli di marketplace aja. Bisa jadi buat ide jualan juga. Bisa online, bisa offline juga ya. Kalau punya toko, warung, bisa kita jual kembali 30, 35, 39. Bahkan ada juga yang jualan 50. Kita coba unboxing satu ya. Ini dia. Ini dalamnya seperti jelly gitu. Seperti jelly dan bahan terbuat dari seperti bahan apa ya? Anti air atau semacam bahan jas hujan. Ya, kayak jas hujan. Bahan apa, kanvas atau seperti jas hujan lah, agak tebal gitu ya, ringan, sekitar 300 gram gitu. Hot and cool pack. Tuh. Ini di sininya bahasa Inggris ya, ada keterangannya juga sih di sini. Nah, keterangannya ada cara pemakaian, penggunaan untuk terapi panas, metode microwave. Bisa diratakan dan letakkan di microwave dan panaskan selama 30 detik pada medium web. Keluarkan dari microwave dan biarkan selama 10 detik sebelum dipakai. Nah, keterangan di sini ada ya. Teman-teman bisa lihat ada keterangan deskripsinya di sini. Cara menggunakannya, penggunaannya untuk terapi dingin, di sini ada, simpan dalam freezer sampai siap pakai, keluarkan dan biarkan selama 3 sampai 5 menit. Gitu teman-teman. Murah loh. Ini biasanya kan buat ibu-ibu, buat kompres atau buat pegal badan. Simpel. Nah. Gitu teman-teman.
Oke. Untuk kali ini unboxingnya sementara ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa beli ya di online lebih murah. Kalau di offline seperti di apotek harganya di atas 25.000 ya, bahkan di atas 30.000. Teman-teman bisa scroll-scroll di online-online ya. Lebih murah pastinya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton unboxing kali ini. Jika ada yang mau komen, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini. Insya Allah kedepannya bisa unboxing barang-barang yang lainnya ya. Oke, see you next time unboxing lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.